Sehat, Mar. Mar. Mario. Bung. Oh ya, Bung. Gusan. Maaf tadi terlalu nunggu lama. Saya suruh nunggu di parkiran. Oh, pantesan nyampe licin begitu. Di parkiran dan di bawah knalpot. Asap. Oh, kena asap. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini. Ya, ada acara apa? Saya ini diundang ke sini. Pak Mario nih. Ini. Cemewew aku. Kenapa? Gak romantis, masa nggak ada usahanya. Kurang banyak efeknya gitu loh. Ya. Saya nggak punya efek, soalnya yang punya dia doang tuh efek gitar. Ini sebuah permasalahan yang sering kita temui bersama. Ya. Ketika dua pasangan ingin melakukan surprise kepada masing-masing pasangan, ya, tapi tidak berhasil. Betul, saya kurang romantis, padahal saya mau menyalonin. Baik. Nyalon apa? Nyalonin di salon lah. Saya pikir pilkada. Bukan. Oke. Sahabat Kuple, malam hari ini saya akan mencoba memberikan sebuah tips bagaimana agar Anda bisa romantis dengan ya, pasangan Anda. Iya, saya. Saudara Sule. Bukan, Sebastian. Caranya adalah ungkapkan. Apabila Anda malu untuk mengungkapkan, Anda bisa minta tolong KPK untuk mengungkapkan masalah. KPK kan urusannya korupsi itu. Urusan sama romantis apa? Jauh banget. Jangan-jangan Pak Mario asam lambungnya naik lagi nih. Bukan, KPK itu ada singkatan. Oke. Komunitas Pencinta Kesetiaan. Oh. Jadi, mengungkapkan pasangan kepada pasangan. Lalu kemudian ajak pasangan Anda ke tempat-tempat yang romantis. Biasanya seorang wanita itu senang dengan suasana yang romantis. Oke. Misalnya makan malam, tapi jangan makan malam di atas jam 12. Kenapa emang? Kadang-kadang biasanya mall juga suka tutup. Iya. Yang kedua, beri kejutan. Ya, kejutan biasanya pasangan tuh suka sekali kaget dikasih kejutan atau surprise. Oke. Tapi jangan sekali-sekali Anda kasih kejutan di tempat yang tinggi. Kenapa emang? Catur. Kaget catur. Iya. Kaget. Catur. Catur beletak pusing kepala. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah jika Anda betul-betul sudah mencintai pasangan Anda, ungkapkan dengan tulus. 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 Ya, maksudnya tapi ini nyanyi. Khusus bukan. Ini khusus untuk pasangan yang mempunyai keuangan cukup. Tulus. Karena tulus itu budgetnya mahal. Jadi mungkin tulus. Tulus. Maksud dia nyewa tulus penyanyi ya, gitu. Maksudnya pulus apa tulus? Jadi undang Stinky bukan, aja. Bukan, makanya undang. Kalau Anda undang Stinky mungkin lebih murah. Saya kenal dengan vokalisnya, dengan pemain band lainnya saya kenal. Oh, dengan. Emang masih nyatu? Sudah tidak, tapi silaturahmi masih. Oh, silaturahmi masih. Sule, ada satu tips. Ya. Anda kalau ingin buat pasangan Anda suka, ya, nyanyikan lagu yang bertemakan tentang romantis. Oh, contohin dong. Contohnya gimana? Waktu semalam. Itu gak romantis. Romantis. Gagal itu mah tadi juga. Pegang tangan pasangan Anda, tarik, dekatkan dengan Anda. Contoh ini contoh. Jangan dimasukkan hati. Jangan masukkan hati. Ingat yang ditarik tangan kiri. Ya. Ya, karena kalau tangan kanan untuk nyetop bis. Tangan kiri. Tarik, tarik, nyanyi lagu seperti mati lampu. Ya, sayang. Seperti mati lampu. Ya, sayang. Itu romantisnya di sebelah mana ya lagu kayak gitu? Di mana romantis? Itu kan lagunya Nasar kalau itu. Romantis. Seperti mati lampu itu. Iya. Seperti mati lampu.